저희 이제 팀에 가장 이제 필요했던 셰프트와 리베로를 뽑았는데요. 뭐 뽑고 싶은 선수를 뽑아서 다행이고요. 아마 이제 잘 이제 저희 팀에 와서 잘 할 수 있도록 이제 제가 연습을 잘 시켜야 되겠죠. 윤우는 앞으로 봤을 때 저 가장 무궁무진한 그 발전성 있는 선수라고 저는 느꼈고요. 그리고 우리 리베로는 menang tetap biasa saja, pelatih IBK Altos sudah duga Megawati Hangestri tak prioritaskan laga pamungkas. Tak keluarkan semua tenaga saat lawan IBK Altos. Pelatih IBK Altos akui kagum dengan aksi smash Megawati Hangestri meskipun tak mengeluarkan semua tenaganya. Rival Megawati Hangestri di Liga Korea yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Brittany Abercrombie lemparkan pujian kepada pemain asal Indonesia itu. Atlet voli wanita timnas Indonesia yakni Megawati Hangestri Pratiwi tak hentinya mendapat sorotan dari pencinta olahraga tanah air. Karirnya di Liga Korea bersama Daejeon Redsparks menjadi pusat perhatian setelah dirinya selalu menjadi tumpuan bagi tim dalam hal mencetak banyak skor. Sebagai pemain asing di Redsparks, Megawati Hangestri bersama Giovanni Milana selalu menjadi andalan ketika tim berlaga. Meski demikian, kegemilangan Megawati Hangestri dalam mendulang poin tidak dibarengi dengan kesuksesan yang diraih timnya, Redsparks. Tak hanya itu, pelatih Hwa Seong IBK Altos, Kim Ho Chol, sudah menduga sedari awal Daejeon Jung Kwanjang Redsparks tak akan main dengan maksimal pada laga pamungkas musim reguler Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Kemenangan 3 set langsung yang dibukukan IBK Altos atas Redsparks dalam pertandingan terakhir musim reguler Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 tak lantas membuat sang pelatih jemawa. IBK Altos mengalahkan Redsparks dengan skor 3-0, 25-12, 25-23, 25-23 dalam laga kandang di Hwa Seong Indoor Arena, Hwa Seong, Korea Selatan, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Juru taktik dari tim yang diperkuat setter top dari Thailand, Ponpun Guetpat, itu tidak terlalu berbangga melihat skuadnya menang atas Megawati Hangestri Pertiwi DKK. Sikap itu tidak lepas dari insting Kim Ho Chol yang merasa bahwa Redsparks memang tak akan bermain dengan tenaga penuh. Redsparks memasuki mode santai setelah mengunci tiket babak playoff di sisa dua laga dengan mengistirahatkan skuad utama dan menurunkan pemain pelapis. Kim Ho Chol pun sudah memprediksi bahwa juara Liga Voli Korea 3 kali itu akan menurunkan pemain pelapis. Ini seperti yang tercermin pada laga sebelumnya ketika skuad Red Force turun dengan tim pelapis saat menjamu Gwangju Ai Pepper Savings Bank dan berakhir kalah. Bedanya, kali ini Redsparks memulai pertandingan dengan skuad utama. Namun, setelah set kedua, mereka kembali memberi kesempatan kepada para pelapisnya. Kim Ho Choi pun memahami bahwa keputusan Ko Hee Jin selaku pelatih Redsparks untuk tidak turun dengan kekuatan penuh. Maklum,
Red Sparks sudah dalam keadaan was-was sejak sang kapten Lee So-yang harus menepi akibat cedera pergelangan kaki kiri beberapa waktu lalu. Cedera lain dari salah satu pemain andalan jelas tidak diharapkan. Lebih-lebih di babak playoff hingga final mereka bisa bertanding dua hari sekali. Saya rasa pelatih Jung Kwan Jang pasti sudah rileks secara mental, kata Kim Ho Chol dikutip bolasport.com dari The Spike. Jung Kwan Jang fokus pada pertandingan berikutnya, playoff, daripada pertandingan hari ini, dan itu sebabnya saya tidak heran hasilnya seperti ini. IBK Altos sebenarnya menjadi pesaing Red Sparks dalam perebutan posisi terakhir di babak playoff saat musim reguler berjalan. Akan tetapi, kebangkitan Red Sparks sejak putaran keempat tak dapat dibendung oleh mereka. Langkah IBK Altos makin berat saat tumbang secara back-to-back pada pertandingan terakhir putaran keempat dan pembuka putaran kelima dari Red Sparks. Ditambah cederanya Pon Pun Guet Pat sebagai setter utama serta middle blocker timnas Korea yakni Kim Hee Jin, IBK Altos harus rela tertahan di peringkat 5. Sementara itu, playoff Liga Voli Korea akan pada pekan ini. Red Sparks akan menghadapi Incheon Hankook Live Pink Speeders dalam pertandingan berformat best of 3 untuk satu tempat di babak final. Red Sparks dan Pink Speeders akan saling berhadapan sebanyak dua kali pada tanggal 22 Maret tahun 2024 dan tanggal 24 Maret tahun 2024. Jika masih imbang, laga ketiga dijadwalkan pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Sementara tim yang telah memastikan E dan C Hillstead yang keluar sebagai juara musim reguler. Tak hanya itu, tim voli putri IBK Altos berhasil mengamankan set pertama dengan poin 25-12 atas Red Sparks di laga terakhir putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Penampilan impresif IBK Altos dengan pemain handalnya Yu Seo-yang, Pio Senju dan Brittany Abercrombie sukses meredam smash tajam Megawati Hangetsri. Di mana, pavoli asal Indonesia tersebut beberapa kali gagal melakukan serangan karena berhasil diblok dengan tepat oleh IBK Altos hingga membuat Red Sparks tak berdaya. Pertandingan antara IBK Altos vs Red Sparks berlangsung di Hua Seong Indoor Gymnasium Stadium, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Pada set pertama Red Sparks dan IBK Altos tampil imbang dengan perolehan poin yang saling berbalas. Lewat poin sama 3-3 IBK Altos berhasil mendulang poin beruntun dan memimpin jalannya pertandingan.